Oke sobat, kembali lagi di David Channel. Ya, video kali ini aku mau buat desain promosi snack untuk media sosial ya. Oke, langsung aja di sini aku udah siapin foto dan logo. Jadi aku pakai dua elemen ini ya. Jadi langsung aja aku buka Corelnya. Seperti biasa, aku buat kotak dulu ya, tekan CTRL agar bisa berbentuk kotak sempurna, tekan P, kita pilih ellipse tool, buat lingkaran, tekan CTRL biar bulat sempurna ya, dan letakkan di sini. Kasih warna ini aja. Ini aku letak di sini. Oke. Ini aku kasih warna orange. Terus aku power clip. Oke. Terus aku ambil logonya. Ini aku rubah ke senti. Ini aku rubah 0,1. Top next. 1 2 3 4. Oke, kemudian aku ambil fotonya ya, foto snacknya. Aku sesuaiin ukurannya. Aku kasih shadow. Terus aku kasih di sini nama snacknya ya, misalnya corn chips. Rubah jenis fontnya. Besarin. Rubah warnanya. Terus di atasnya aku kasih ini aku rubah backscript spicy
kecilin. Space-nya ini aku atur ya di text property ini. Space-nya ini. Yang kecilin aja. Yang kecil. Terus aku kasih keterangan lagi di sini. Mayones keju ya. Cheese. Script juga aku pakainya. Ini sama yang di atas. Yes. Terus aku kasih tanda panah ya. Kemudian kita kasih tanda panahnya bagian ini ya. Properti ini. Oh maaf, salah. Oke, kita rubah warnanya. Nah, di sini aku mau kasih keterangan lagi. Misalnya pesan sekarang gitu ya. Aku pilih Montserrat font-nya. Aku kecilin. Aku buat teks panjang. Sini aku kasih nomor telepon ya, misalnya 1 2
udah aku besarin. Terus di bawahnya aku juga kasih alamat website ya, misalnya ini website.com. Nah, sudah jadi. Cukup mudah ya teman-teman. Ya, sekian video tutorialku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.